Roni katanya mau beliin gaun untuk Sakurani. Wah, wah, wah. Gaun apa yang akan dibelikan sama Sakurani, guys? Jangan-jangan Sakurani mau melamar Sakurani, kah? Wah, kayaknya kita harus cari tahu, guys. Kira-kira juga belinya di mana ya tokonya? Soalnya setahu aku tuh belum ada, guys, tokonya di Sakura Kusumatar. Coba deh kita cari sama-sama ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai gamenya. Oke, teman-teman. Kalau gitu langsung aja ya kita cari Sakurani nih. Di mana dia? Apakah dia masih di rumah, teman-teman? Katanya dia mau cari gaun. Sakurani! Sakurani! Enggak ada ya, guys ya? Apa di kamarnya? Sakurani? Ya, enggak ada dia, guys. Sakurani, meong meong. Tahu Sakurani enggak? Meong, lagi ke toko baju. Oh, lagi ke toko baju. Toko baju mana? Berarti dia enggak ada di rumah, teman-teman. Toko bajunya kayaknya kita harus cari deh, guys ya. Yaudah deh, meong, empus kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Nanti kalau misalkan Sakurani sudah pulang, kabari aku ya. Oke? Oke. Dia sebenarnya enggak bisa jawab sih, guys. Cuma bisa meong meong doang. Jadi enggak usah lah. Enggak usah diajak kalau gitu. Loh, itu apa, guys? Wah, jangan-jangan. Loh, kok jadi berubah kok Sakurannya? Loh, guys ya. Oh, ada toko Gucci. Wah, banyak mobil. Eh, meong, kok ikut-ikut sih? Oh, mungkin dia mau cari tahu kali, guys, Sakurani di mana. Coba-coba meong empus kamu endus-endus dulu, di mana ya Sakurani ya? Sakurani, apakah di mobil orang? Oh, tidak mungkin, guys. Sakurani. Ini apa nih? Oh, ini toko kosmetik. Hah? Itu dia, guys. Kayaknya kebingungan, teman-teman. Ya, ya udah deh kalau gitu, guys.
kita tunggu di sini aja lah, kan tadi aku juga nyuruhnya dia untuk ganti baju. Yeay, udah ganti baju nih guys sakuraninya. Coba ya guys ya, kita lihat dari depan seperti apa. Wah, ternyata sakurani pakai dress pink teman-teman, cantiknya. Tapi guys, sebenarnya dress pink ini dibuat teman-teman pakai payung. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya, aku kasih tahu ya guys ya, ini dia caranya. Gampang banget untuk memakai gaun seperti ini karena tinggal pakai payung aja guys. Kali ini kayaknya aku harus cari sakuroni deh. Mana sih sakuroni? Katanya mau lihat aku pakai baju baru. Itu dia ngapain tuh sama Chatnya juga sama yang lain? Ayo guys, kalau gitu kita samperin aja ya. Sakuroni, sakuroni, sakuroni. Sakuroni, kamu udah selesai? Udah, mana sih kamu dari tadi? Aku nunggu kamu nih. Maaf ya, maaf ya. Lagi bantuin mereka nih. Emang mereka kenapa? Katanya mereka ketakutan. Ya, terus gimana dong aku? Ini bagus nggak? Ya, bagus sih. Tapi lebih bagus kalau kamu pilih gaun pengantin aja. Hah? Gaun pengantin? Emang boleh? Ya, boleh. Emang kamu nggak mau pakai gaun pengantin? Ya, mau. Aku pikir kamu cuma mau beliin dress ini doang. Untuk kamu boleh beli apa saja kok, Sakurani. Ah, terima kasih, Sakurani. Ya udah, Sakurani. Ayo kita pilih kalau gitu, sesuai janji kamu ya. Ayo kita pilih. Tunggu. Kayaknya jangan sekarang deh Sakurani. Kenapa memangnya? Itu kan bagus tuh yang dipajang itu. Aku mau yang ini, boleh nggak? Ya, sudahlah, kamu cobain aja dulu. Tapi kalau menurut aku, kamu cocoknya pakai yang ini. Bajunya Sabrina gitu. Bagus ya guys ya bajunya ya. Kayak baju wedding aku teman-teman. Kalian udah lihat belum guys foto wedding aku seperti ini guys? Nanti aku taruh fotonya di sini ya guys ya. Menurut kalian sama nggak nih sama tampilan yang ada di Sakura? So kalau gitu guys, sudah selesai untuk bajunya Sakurani. Karena Sakurani hanya milih gaun pink aja. Tapi aku mau kasih tahu nih sama kalian ID propsnya nih. Kalau kalian mau kunjungin toko butiknya guys, kalian bisa cari aja ID-nya 36167240081 68. Nah itu dia guys ID-nya. Jadi jangan lupa di like ya teman-teman kalau misalkan kalian datengin bangunan orang lain. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja kali ya video kali ini. Kalian setuju gak nih kalau misalkan kita buat dramanya Sakurani sama Sakuroni menikah guys? Tapi menikahnya di mana ya kira-kira ya? Coba komen teman-teman. Yaudah kalau gitu, mudah-mudahan kalian suka sama video kali ini. Pokoknya terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku yang Ani Ngegame ya guys ya. Karena di sana juga aku main game Sakura Simulator. Kalau gitu sampai jumpa di video aku selanjutnya.